Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bro bersama channel kesayangan Anda. Dalam kesempatan kali ini bro, aku mau ngajak sampean untuk naik forklift bro. Itu penampakannya naik forklift. Nanti saya ajari sampean naik gimana caranya naik forklift bro ya. Itu dalam bahasa Koreanya adalah jikica bro. Kita lihat dari lebih dekat lagi ya bro. Kita nah, ini forklift bro. Ini gunanya kalau di Korea ini buat ngangkut dan menjahit barang bro. Nah ini cara pengoperasiannya ya seperti mobil bro. Ada tanek dulu ya. Nah ini ada setir, ini ada setir, ini yang sudah dilengkapi dengan power steering bro. Jadi kalau belok sama maju mundur terus buat ngepasin barang itu enggak usah ngoyo banget bro, pakai dua jari saja sudah bisa belok dan kiri kanan dan maju mundur bro. Ini sudah dilengkapi dengan power steering. Terus ada lagi, kita balik dulu kameranya. Nah ini ada listeng, ada ini ada kresneleng bro. Ini kan sistemnya kan sistem kayak mobil matic bro. Nanti kalau maju ini kendaraannya juga maju, kalau mundur ya mundur. Nah gitu bro. Terus ada lagi mana ya, oh di sini ini ada lampu. Ini lampu biasanya kalau tidak kelihatan kalau sore hari, kalau gelap atau mendung itu biasanya ini harus dinyalakan. Terus ada lagi ini handbrake. Terus yang ada yang bagian bawah ini ada gas dan rem bro. Gas dan rem, ini rem, ini gas. Terus ada lagi yang di sini buat menghandle pisau yang ada di depan itu bro. Ada dua itu yang buat handle itu yang ini. Ini buat naik turun silindernya. Naik turun, terus ini buat naik turun pisaunya. Ini lambangnya pisau bro ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini lambangnya pisau, ini buat naik turun biar nggak jatuh barangnya. Nah, terus cara pengoperasiannya bro ya. Kita start dulu di bagian sini. Kita start dulu. Terus kita nyalain bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya sudah nyala bro mesinnya. Ini sudah mau gerak ini pisaunya. Nah itu kan sudah gerak-gerak bro ya.
semakin besar rezekinya itu semakin enak bro, dikendalikan bro. Power steeringnya itu loh bro, wah seneng bro. Maju lagi bro. Oke ya bro Naja, aku mau coba mengoperasikan segeca biar caranya ngubah nih apa misal dan naikkan turun bro ya. Oke bro ya, iki ngetes bro ya, iki kamerane sampai tak jatone karo cigeca bro ya, sampai simak bro ya. Nah, gue mau tak jatuh nih bro, kamera nih bro ya. Nah, kalau gue mau caranya mengoperasikan si geca di Korea bro ya, kalau gue mau. Ini cekicane, ini di sini ada tiga bro, yang dua itu besar-besar, yang satu itu kecil. Tapi saya biasanya bro ya, pakai yang seneng, yang pakai yang cekita yang besar bro, soalnya kalau yang besar itu lebih ringan, power steeringnya lebih mantap bro. Nah itu yang pabrik sebelah itu yang kemarin saya review, yang kebakaran kemarin. Pabrikku di atas gunung bro. Wah di atas gunung kayak villa bro. Kayak villa. Di bawah itu banyak pabrik-pabrik, ada yang pabrik tisu, pabrik tambang, pabrik semen, terus pabrik apa lagi ya? Pabrik monitor ada juga ada. Daerahku itu adalah industri bro, jadi banyak banget pabrik di sekitarnya itu nggak ada rumah,
yang lebih banyak itu malah pabrik yang mendominasi. Nah sekarang ini di atas gunung, tempat pun di atas gunung. Nah di sana itu ada jalan tol, jadi tempatku ini malah di atasnya jalan tol. Nah di sana di sebelahnya lagi itu ada laut. Nah, itu bro ya. Sekarang jam 4 bro, waktu Korea Selatan. Suhunya masih 10, 12, 13 derajat Celcius. Jadi apa bro? Jadi masih dingin bro ya. Kalau nggak cepet mandi, biasanya malam itu kalau mau mandi males bro. Nah, gue mau bro ya vlog sing hari ini di akhir pekan bro. Mau hari Sabtu tapi pabrik libur bro. Pabrik libur, hari Minggu juga libur. Pengapan disambung malih bro ya. Pengapan disambung malih. Ya yes, kui mau sampean takjak jajal Cikeca bro. Jajal Cikeca cara pengoperasiane, terus cara gerake ngene. Pokoke menganu bro, lek pengen belajar Cikeca kuwi kudune jam terbangnya kudu tinggi bro. Jam terbang kudu tinggi kuwi artine piye? Kudu siji iso menguasai pedal, setir, pokoknya bisa nyetir mobil lah ini nih. Nah, saya nomor loro tapi pokoknya sedih ngopisan kudu nyekel. Terus yang ketiga nih, gue belajar ngangkati barang. Tapi barang sing wis rusak biasanya di lek pengen belajar, tinggi belajar, gue dipindahi rono, ngono kok tidak masalah. Pemone ingko jatuh kan tidak ngono tuh bro, buatin ganti ngonten loh. Ya wes dah. Kapan-kapan disambung malih bro ya. Ya wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.